Tengok ini nak. Turun. Nah, boleh nak turun. Ringan tu. Yo yo, boleh nafas tu sekarang. Yang penting sekali ya, cik. Nah, tengok ini satu garisan lurus sampai sini ya. Saya letak satu stop. Tali nak sentuh seluas saya. Wah, mahanya susah. Mahanya sakit satu darjah, sepuluh darjah pun tak sama. Sekarang seluas sini. Pom. Boleh sentuh. Kedua ini. Senang sentuh. Okey, tamat. Challenging sikit lah. Sentuh saya pulut, pulut. Ini yang. Ah, ini saya pulut. Pok, pok, pok. Asalnya boleh sentuh dulu. Sakit tak enak lah. Sebab sudah lama tak ada gerak lah sini, sudah tegang. Yang asalnya boleh sentuh pulut. Okey, sekarang lagi. Challenging untuk awak. Sentuh sampai dagu. Dagu sini. Titik-titik ini sampai. Sini. Ya, bagus. Asalnya sekarang kalau boleh sentuh sama di sini, dia punya tidak dari lehe ya, semua lehe tidak terkunci lagi. Okey, yang akhir tadi nak buka pun susah nak dari sini. Tadi sikit pun tak boleh, semua sok kunci ya. Sekarang agak lembut. Agak. Okey, kalau ini lembut lah. Nah, sekarang saya tekan tadi dia punya sarap pertama, sakit sekali. Wah, sampai ujung macam mau pingsan. Nah, ini dia. Ini dia satu. Ini. Apa? Tekan cepat-cepat lah. Sarap pertama. Dua. Tiga. Empat. Lima. So, enak. Tengok kepala kita ke. Wah, senangnya boleh tengok X-ray ball. Wah, boleh tengok lampu. Tadi tak boleh. Wah, semua-semua punca dekat leher sudah terkunci. Tengok kepala naik. Pop. Mata boleh tengok muka saya. Yo, Chris Leong. Maknanya ini sudah mulus. Maknanya dia kedudukan dia posisi sudah bagus. Putar ke kiri, ke kanan. Maknanya dia punya vaksin boleh lancar balik. Okay, apa yang saya buat? Sekarang seimbangkan lagi ya. Rasa enak. Tengok dua tangan tu. Nah, tadi hanya leher, aku pun dapat hanya leher. Kakak ini macam mana? Tengok ini susah kan? Nyok. Sakit berlainan, no? Hanya liru-liru-liru lah, sebab lama tak gerak. Asalnya, boleh tengok konsert dulu dia. Kedua-duanya, boleh sentuh kepala saya. Ketiganya, boleh ke belakang. Lepas tu, tangan ni pun boleh buka tali tepi ke kanan. Rasa enak. Okey, sekarang lagi cantikkan semua. Saya lanjutkan tali telinga dulu. Wah, berbunyi ya, piok. Piok. Pagi ini, sebab sini ya, semua tengok. Wah, semua suar sakit. Sebab suar lama tak gerak. Ini suar bengkak. Darah sampai tangan tak bertenang dia. Kebas. Sebab sini suar tutup dia punya isyarat. Apa yang saya apa, bukakan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini bagusnya. Uyuh, banyak keropok dalam. Ini macam bunyi. Ayo dengar bunyinya. Lagi sebelah sini. Sekarang memposisikan dia elbow. Ini wah semua aku kan sedikit saja relax ini dia masuk sekarang tengok tangan pun wah terlalu lembut macam kapas tengok jari pun enak cuba tutup jari wah lajunya wah tutup cuba wah ni yang sedih ketawa ayo rasa berlainan lah okay sekarang cuba naik sentuh tangan saya nak sakit berlainan tu hanya tegang sekarang rasa tegang saja yang penting tidak terkunci lagi tetap sebelah sini boleh okay. Ke belakang sampai tangan saya ini lagu bagus lampu tak habis ini buka sudah bulat okay saya lanjutkan tu. Rasa berlainan, serat lancar tarah. Satu, dua, tiga, empat, mantap.
campus, c'est quand même pas au sol, il est pas au nom. Ouah, celui pour Harry, oh non. Ça peut aller pour ce ça, celui pour Harry Maria, c'est ça. Ah, bagus, dengan bunyi yang tap-tap. Sekarang ini dua tangan. Lagi-lagi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sekarang pun boleh, jangan boleh berenang. Soal Lintina, sakit pun menurang-menurang. Sebab suatu 3 tahun tak gerak, dia memang dia punya otot lah, sudah tegang. Yang penting, tidak terkunci dulu. Pandai ya, Wak. Lakinya tangan. Ini buka pun sudah. Okey, sekarang saya tengok tulang belakang tak ada masalah. Kita berdiri lagi. Okay. Ini. Oh, si perikot ini pun. Gila. Ini frozen sugar saya suka sekarang. Saya dia favorite subject. Okey, sekarang tengok dia. Pinggang tengah ada masalah tak kan? Nah, saya tengok ini kawasan. Kat sini nombor 3. Nombor 4. Sakit lagi ini nombor 5. Ini S1. Wah, tinggal pun tak bagus lah. Tengok saya tekan sini 3. Ini nombor 4. 5. Semua lari punya lah. Iyo. Oh, tengok. Oh, pusing lah. Iyo, apa saya buat. Kenapa? Tadi leher menyebabkan dua bahu. Pinggang menyebabkan lutut dengan satu pinggang yang sakit. Datang jari satu saja, satu jari di sini, yang nyawa. Ini nombor empat. Empat jari tekan. Empat. Lima. So kurang pun. Bagus. Sekarang nak tidur terlentang. Sebab kenapa shoulder masalah pinggang kalau sini tak seimbang dia lama-lama menyebabkan leher. Leher menyebabkan bau. Selain ini seluruh badan mesti nak luruskan. Sekarang saya tengok lihat saraf utama. Ini nombor 3. Sakit pun. Ini nombor 4. Ini nombor 3. Ini S1. Ada apa salah? 3 soal sumpah kan? Ini 3. Sakit. Ini nombor 4. Tengok sentuhan itu kan? Sakit. Nombor 5. Sakit. Ini sakit. Hei yo yo. Nanti hilang. Nanti hilang. Jangan risau. Hei yo. Tengok kaki. Kalau ini. Tengok. Sudah sampai sini. Sudah terkunci. Sudah kaku. Sepatutnya lutut sampai tadi. Apa jari sawat ini terlalu jauh. Lepas tu ini nak buka pun. Pun agak susah. 5 jari. Tak boleh buka. Tengok tekan. Ah, sini sakit sekali. Lepas tu lutut pun tak enak. Ouch. Okay. Tengok. Sebab sendiri. Ini nombor 3. Sakit juga. Nombor 4. Sakit ini nombor 5. Berdiri. Ini S1. Okay. Hilang. Nah, yo. Alignment semua lagi. Macam kereta. Alignment semua lagi semua. Ini bengkok pun agak ketat-ketat saku. Lepas tu ini nak buka pun agak ketat-ketat. Lepas tu, lutut tekan sini, tak enak. Lutut pun masalah. Ah, aku. Okey, sekarang seimbangkan semua. Nanti, hui, yo, hebatnya. Relax, ha? Okay. Nah, ini untuk memposisikan punya tulang belakang. Nombor 3. Wah, dengar. Prop, prop. 4. 5. Dan S1. Hui, yo. Lututnya, hari ini pun lari lah. 1. Bunyi kuatlah. 2. Dan 3. Bagus. Lagi satu kaki ya, nafas hembus. 1, 2, 3, 4. Kalau lutut, 1, 2, 3, 4. Wah, tadi tarik semua berbunyi lah. Sini klok 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 klok, tulang belakang klok klok, sini klok 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 klok. Wah, macam kereta berisi semula ni. Tadi apa yang buat seimbangkan? Kalau sudah seimbang, ha, tengok apa beza kak. Nah ini, dia punya sini saraf utama nombor 3. 4, 5,
satu, tiga, empat, lima. Macam sakit berlainan. Yang penting itu sah, tidak boleh terjepit sama dengan leh. Tidak boleh. Kalau buka terus ringan. Tiga, tak kacau. Empat, tak kacau. Lima, satu. Kalau ini tak kacau, tengok punya kaki, nyau. Wah, terus lembut sampai mana? Lagi dua jari sampai tadi. Tadi tak boleh buka, susah tekan. Boleh sampai katil. Makna tidak terkunci tulang belakang. Kalau tak tidak sini tidak terkunci, maknanya lutut pun sudah seimbang. Tadi, wah, pedih-pedih macam mau pecah. Ini ya, patilah. Sini tekan. Wih! Tengok sakit pun sudah ada getarannya. Kalau getaran, bagus lah. Cek-cek kaki sebelah. Kiri ini, nama tiga. Empat, lima, satu, tiga, empat, lima, satu, tiga, empat, lima. Tak ada kacau lagi. Maknanya ini tidak, dia saraf tidak terjepit. Maknanya ini sudah seimbang. Kalau seimbang, kakinya pun nyok. Terlalu lembut dengan ringan. Tadi buka pun agak susahnya. Sampai katil. Lepas tu, ini kalau posisi bagus-bagus, ini sudah bagus. Maknanya lututnya sudah patela. Ini. Uyo, mana enjoy. Sakit berlainan lah, bagus. Kenapa yang saya pas seimbangkan biar pelvis lutut dengan engkel pagi seluruh badan bagi dia seimbangkan semua. Dari mana duduk? Dari KL? Sabah berenam. Berapa jam sini pergi? 2 jam. 3 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Sabah berenam. Dekat Johor sana? Sabah. Border Perak. Oh, border Perak sana. Ya, Perak. Pernah dengar tak tahu. Bagus ni. Seimbangnya tulang belakangnya. Satu, dua, tiga. Satu. Wih, yo. Wah, Maya enjoy lah. Kan tak apa-apa diri saya. Tadi, ayo, yo, yo. Tak sakit. Bagus lah, tak sakit. Sekarang semua sudah seimbang. Kaki pun sudah lembut. Ini pun sudah lembut. Lutut pun tidak kacau lagi, lutut pun tidak kacau lagi. Lepas itu salah 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1. Sudah enak banyak. Okey, sekarang cuba tengok di tangan, ini naik sendiri. Tengok di tangan boleh ke macam ni. Cuba ini perlahan-lahan nak sebelah kiri, sentuh tangan saya. Turun. Kali kedua, dia sakit berlainan sekarang. Tegang, tapi dia gerakan soal lepas, boleh lepas. Hanya dia sakit berlainan. Bagus. Kali ketiga. Kena scan sikit. Last one lah. Sama, sini. Akhir sekali. Hai. Cari lagi. Boleh. Kena scan. Cek ke belakang. Maknanya surat ke belakang. Kalau macam ni, maknanya surat lepas. Kalau macam ni, ini 2 minggu, mesti mau jaga persisi. Lepas tu, nampak sikit latihan. Bagi dia otot ketat. Lepas tu, jaga leher saja. Lepas tu, kau diam. So, 1000 hari sakit. Tapi hari ini semua surat lepas. Okay, sekarang lagi saya memangkan semua. Mantap, bagus. Okay. Nanti boleh duduk. Tak cek sikit. Wah, keras lah. Tak cukup lihat. Sini yang pop. Wah, letihnya. Dua. Wah, keras-keras lah.
masuk. Leher sikit. Wah, keras lah. Umur berapa? 35. Tapi sini keras lah. Komputer banyak. Wah, dengar itu bunyi okat tu. Pop-pop. Ya, kepiak. Bunyi okat lah bunyi. Kemudian diberikan cikgu. Menyaksikan cikgu tadi. Amin. Baik, baik, baik. Sudah tangan dekat telinga. Wah, dengar. Semua suara terkunci sebelah kiri. Lembut. Bagus, cikgu. Sama-sama. Sehat-sehat. Bu, sekarang saya cek-cek kan. Nah, ini tadi semua sudah selesai. Jadi tangan pun pakai sendiri lah, sentuh. Wow, bagus tuan. Nak lagi? Ini latihan. Dia berat saja, tapi sakit berlainan. Kalau macam ini cepat baik. Ya, dah lama. Dah lama, 1,000 hari. Satu bulan pun sudah selesai. Ayo, ini siap. Sentuh tangan saya. Dulu. Sentuh lagi. Bagus. Kali ketiga sentuh. Bagus. Semua suara seimbang. Hanya di otot tu. Yang penting kan, nak jaga leher. Jangan kalau main telefon bintik. Jangan terlalu bawah. Jangan-jangan. Kalau ini terlalu bengkok, nanti dia akan terjepit. Kalau boleh, handphone dekat chest level atau eye level. Lepas tu pun latihan ni. Kalau bukan nanti, nanti terjepit lagi. Rasa enak? Ayo, ambil gambar. Ambil gambar kenangan. Nanti balik lah. Salah berenang. Ya, berenang. Okay, one.